Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tunggu sedulur 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. Ih, lucu banget tren-tren begini, tapi enggak cocok kalau ditonton sama yang jomblo. Anjay. Enak juga kali buat trennya kan, tren. Sertifikat tanah, duit. 100 juta, mantap juga. Banget, iya. Cok, ini anjing sebesar apa, cok? Rantainya gede banget, anjing. Iya, ya. Anjing. Gedean rantai ketimbang anjingnya, guys. Ya ampun. Imut-imut. Ya Allah. Astaga. Anjay. Masih ada aja kitchen bercacing, guys. Banyak sih kalau di daerah gua Jawa apa Madura. Apa Madura gitu. Aku pernah lihat, guys. Enggak boleh gitu. Hey, kebagian orang beda-beda. Masih mending dijemput, ya, walaupun loh. Walaupun gua juga tetap enggak mau juga di sini. Mendingan pesan Gojek enggak sih? Tapi gimana ya, guys? Mending jalan ini kaki sih. Jadi kitchen Madura style. Padahal iya kan, ya, benar. Kitchen standar yang keluar langsung dari dealer itu udah cakep. Udah cakep banget, banget. Iya. Ngapain harus dimodif-modif lagi gitu? Kayak warna pink. Tapi ya udahlah ya, guys, ya, kebagian orang beda-beda, guys. Bener sih. Kita apa ngujat dari canda. Pacar selingkuh ikhlas iya, marah enggak? Kok bisa enggak marah? Kasus men keren lu, Bang. Ngapain gitu lu? Udah di tahap apa sih abangnya? Udah move on dari pacarnya apa gimana gitu ya kan? Canda. Ya udah, maksudnya kalau diselingkuhin ya udah. Ya udah sih, benar. Ya, enggak usah berantem. Ngapain lu berantem? Iya, ngapain? Habisin tenaga doang. Cewek kasih dia tuh cewek bakal ih, aku direbutin. Ih, najis banget aku. Cowok-cowok rela berantem demi aku, ya, kayak tolol. Ya, begitulah, ya. Jadi jangan mau. Aku yang gak pernah direbutin aja malu loh, guys. Sumpah. Indomie sebanyak itu. Cuma 10 katanya, guys. Berarti lu makan berapa? Kalau 10 aja yang cuma. Yang satu aja udah kayak. Biasanya berapa? 20. 20 mungkin ya. Atau 30. Tapi gue pengen komplain sih sama Indomie. Makan satu kekurangan. Kekurangan, iya. Kebanyakan. Nah, itu dia tuh. Buat Indomie 1,5. Yang pas. Oke. Aku suka cowok yang rajin ibadah dan olahraga. Anjay, ACC manis. Gak, maksudnya olahraga, ibadah ya ibadah, bang? Gitu. Sepatunya bagus tuh. Malah ngincar sepatu. Gue gak tau nih, Hoka gak sih sepatunya? Ke masjid pakai shalow, pulang bawa Hoka. Anjay. Keren kali. Oh, bisa aku buka. Oh bisa ya. Cok, itu ngelempar, udah kayak ngelempar HP mainan, anjir. Enteng banget. Sebadan-badan, bun. Mbak, itu mobil terbuka. Pas, mbak. Sayang digitin, mbak. Lecet, mbak. Ngide bikin mini aquascape di kamar biar estetik. OTW beli. Lah, cupang digabung, guys. Siapa yang... Lu mau buat aquascape atau ringkolosum? Mereka tuh bakal battle royal, guys. Dia harus dipisahin satu-satu. Jangan begitu, aduh ya Allah. Cupang gak bisa digabung. Ya adanya mereka ribut. Ribut, bener. Ya ampun. Sayang banget ikan cupangnya. Battle royal mereka, guys. Cantik ceweknya, guys. Lah, cowoknya kok takut? Waduh. Padahal ceweknya cantik, abangnya takut, gue tahu tuh. Kenapa takut? Takut dimainin perasaannya aja. Aduh. Karena si cantik cuma gabut, abangnya dianggap badut. Apa? Aduh. Aduh. Sakit banget. Kadang kita laki-laki tuh apa ya? Katanya aja udah sakit banget loh, apalagi ngerasain ya kan. Kita udah tahu dia ngedeketin kita, tapi dia tuh kayak spek, yang speknya itu bidadari, bukan bidadari juga sih. Speknya itu kayak di atas jauh ekspektasi banget, kita. Iya. Kita tuh jadi punya prasangka, wah ini orang cuma mainin kita doang nih. Iya sih, bener. Gabut nih. Pasti mikirnya gitu, guys. Punya ketakutan-ketakutan. Tapi cewek cantik gitu sebenarnya tulus loh. Wow. Wow. Ow. Kurang. Agak ditutupin ya. Agak ditutupin. Ya, durasinya kurang. Lamain minimal 2 jam lah. Kurang kali durasinya gitu, kayak kentang. Durasinya panjangin, Kak, please. Najis banget. Najis. Gua kalau ngedengar cewek mendesah sih gua seneng, cok. Suara cowok mendesah. Mau muntah gua dengarnya. Tolong ya, jangan aneh-aneh. Gak ada yang seneng dengar cowok mendesah, sumpah. Jam 12 siang. Jam 11 malam.
Wow. Bentar deh. Siang siswi malam LC. Buset dambak ketikan. Kayaknya bukan LC sih. Dia kan mereka pakai pakaian begini jadi iya, LC. Bener. Bisa jadi mereka cuma dinner cantik iya. sama temen-temennya. Makan malam biasa ya. Aja cuma, gitu. Maaf kak, manfaat kerudungnya pasti pakai buat apa? Ya bisa jadi untuk ngikutin aturan sekolah doang, aja guys. Sih. Iya karena bener. Ada di sekolah yang mewajibkan pakai hijab. Jadi di luar sekolah mereka ngelepas. Soalnya begitu banyak guys di teman gue. Pergaulan gue tuh banyak yang begitu. Cuma perkara pakai baju kentang. Baju ya, seksi apa-apa. Aja lu langsung kayak bilangnya LC. Waduh, ngurusin hidup orang lain. Janganlah begitu. Niatnya mau ngomong di depan kamera. Tapi endingnya bikin kaget. Mangan rawon misalnya daging, ndok asin, topping lengkap mek 10.000, mau rajin. Itu emang mau nyium, udah nyosor dari awal. Ini agak bukan insiden. Ya. Ini memang sengaja iya. Lihat lihat lu lihat. Ini lihat ya. Nah kan bener. Bukan sengaja gitu, tapi emang sengaja Anda ya kan. Anda tepakan bahasa, Mbak. Itu Malu, bukan aduh. Insiden tapi memang mau nyosor aja. Kalau suka bilang, Mbak. Tapi kalau kayak gini sih masih bisa dimaklumin, guys. Coba itu kita buat kebalikannya. Cowoknya iya. Lecehan jatohnya. Iya benar. Kok keplawang gas, Kun? Apalagi ya kan? Di depan mata tuh. Orang ini punya muka bisa cowok, bisa cewek. Maksudnya? Oh iya. Kadang cantik, kadang ganteng. Wah, anjay. Iya. Yeah. Ini kalau mau ngecek gendernya harus dipelorotin dulu, guys. Sup? Oh, ada gajahnya. Ramai di media sosial. Pasangan ini diduga turunkan ibunya untuk mengemis di SPBU. Waduh. Ya Allah. Wah, memang kok tega banget anak-anaknya paling begitu. Iya, abang di sini nangis, guys. Gua dulu pernah buat statement, guys, jangan mau ngasih duit ke pengemis. Terus diklip ke TikTok. Apalagi gua yang ibu-ibu bisa gitu. Cok, di TikTok sumpah. Gua kenapa-napa? Gua pernah lihat ini di depan mata gua. Sama, anaknya, aku juga pernah. Ibunya untuk ngemis. Di depan mata gue. Tapi kalau aku tuh anaknya sih pengemis. Anaknya masih kecil disuruh ngemis gitu. Terus emaknya pakai emas, pakai ya, motor vario gitu, nganter anaknya gitu kan. Kok tega banget nih ibu-ibu. Anaknya masih ibaratnya kecil tapi disuruh ngemis. Ada niatnya kerja dan niatnya nyari duit, baru kita kasih sedekah. Kayak gini-gini nih takutnya. Ya setelah kalian juga sih. Ya kalau kalian mau ngasih ke pengemis mungkin gak apa-apa, guys. Apalagi kalau pengemisnya itu, mohon maaf gitu ya, kayak difabel, agak cacat gitu. Ya gak apa-apa lah, bantu. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita nih pinter-pinter gitu. Pinter-pinter ya, sampai ketipu juga lah pokoknya ibaratnya. Hey. Ih, tikusnya kenapa? Ih, baru kali ini gue ngeliat tikus, guys. Serem tikus banget, anjir. Nyamperin, guys. Hidungnya agak bengkok ya. Mending gak tadi usah kegedean, di sekarang kekecilan, aduh. Nangis gua. Miku mamang. Tapi gua salut sih sama orang-orang yang suka ngedaki, guys. Ya, ngedaki kan benar-benar capek, guys. Gua mikir gimana nasib itu yang video ini tuh. Di kamar aja gak sih tidur-tiduran, anjay. Ya mending di kamar deh. Cao dao ke ding yi ping qi shi. Gak ada apa-apanya, guys. Lebih open anjingnya, guys. Ya itu anjing kalau ngomong emang lu doang yang bisa. Gue juga bisa, guys. Benar. Oping. Bebonya bisa buka. Sensornya begitu. Pakai sensor ya. Kaki. Iya. Terus abangnya gimana? Anjay. Ih, seksi lagi, guys. Anjay. Waduh, mantep. Ya udah kalah deh abangnya. Sup. Tapi kalau untuk gua pribadi ya, gua tetap bakal lebih milih BMW lah. Setan lama cinta, yang penting uang, cok. Daripada gua punya cewek, mending gua punya BMW enggak sih? Kalau udah jadi istri gimana?